Dan saya sampaikan terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme. Telah kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2022, Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap 24 tersangka teroris yang merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso, yang juga merupakan pendukung ISIS. Dengan rincian, 22 tersangka ditangkap di Sulawesi Tengah, kemudian satu tersangka di Bekasi dan satu tersangka di Kalimantan Timur. Adapun identitas tersangka 24 orang tersebut, 1 MIR, 2 BSS, 3 ETO, 4 MB, 5 IS, 6 FM, 7 TT, 8 SH, 9 H, 10 AWS, 11 DRM, 12 TL, 13 AMW, 14 MR, 15 EA, 16 DM, 17 S, 18 RK, 19 LY, 20 RK, 21 ISR, 22 MAM, 23 K, dan 24